Hai, saya Fifi Dylan. Nah, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk kita masukkan elemen yang kita minat ke dalam rhythm-rhythm sedia ada di dalam Casio CTX 5000. Untuk contoh hari ini, saya akan tambah elemen Nusantara ke dalam rhythm reggae. Okey, untuk memulakan proses recording, kita kena pilih dulu rhythm yang kita nak, iaitu rhythm reggae. Kita dengar dulu reggae ni bunyi macam mana. Okey, kita tekan untuk start recording. Kita tekan function, tekan lama-lama, tekan keluar drum. Apa yang saya nak tekan adalah part percussion, tekan satu. Kita clear dulu, tekan dua. Part. Yes. Okey, bila tekan record stop ni, dia akan keluar empty. Okey, sebelum kita record, kita kena pilih dulu sound yang kita nak. Di sini saya pakai Indonesian set. Tekan record stop sekali lagi. Tekan lama-lama, dia akan keluar option seperti berikut: quantize, precount, decode, metronome. Okay, quantize saya perlukan 8. Okay, bagi kita boleh start record. Okay. Yang kedua saya akan tukar adalah chords. Dan elemen saya akan tambah adalah elemen angklung. Okay, chord 1, clear. Saya pilih tone, kita cari angklung. Angklung. Okay, angklung. Tekan record stop. Tekan lama-lama, quantize saya nak 5 je. Kita boleh start record. Okey, saya akan mainkan sedikit rhythm reggae Nusantara yang kita telah cipta tadi. Banyak lagi possibilities yang kita boleh tambah, idea yang kita boleh create untuk kita masukkan ke dalam CTX 5000. Apa-apa saja elemen ataupun apa-apa saja sound yang anda minat, anda boleh create, anda boleh cipta dan masukkan ke dalam rhythm-rhythm yang anda suka. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya.